the same kind of problems that the older school has closed still now. Yeah, that's why we hope that we could support your students' mathematics learning by using our program and can provide something fun for them to improve their learning motivation in order to continue, not giving up, and continue learning education for Indonesian students. We hope that we could give more appropriate support to your students. Thank you very much, terima kasih. Itu seperti apa. Dan untuk tiga subjek ini yang selalu diulang atau dites pada anak-anak kita ya. Hari ini saya mau garis bawahi atau kita lihatnya dari sudut matematikanya saja. Dan kita bisa tahu bahwa inilah keadaan negara kita. Nah, tapi kita selain menggunakan PISA dan TIMSS, kami dari Suralanet, dari Sujira, dari awal kita mengalami proyek ini, kita ada juga tes yang kita berikan pada anak-anak ya. Tesnya itu apa lingkupnya? Nah, ini diberikan untuk anak-anak kelas 5, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di 4 subjek itu kita berikan pada anak-anak dan kita mau tahu bagaimana pemahaman mereka terhadap tiap subjek tersebut. Nah, untuk 2 hal yang harus kita perhatikan yaitu ada kecepatan dan kecepatan. Ya, kalau misalnya kita bicara kecepatan, itu akurasi, targetnya adalah 100% pasti. Lalu kalau untuk kecepatan, saya mau tunjukkan di Jepang sendiri, mereka punya target untuk satu soal pertanyaan 7 tambah 8 atau pertanyaan yang masih di bawah puluhan, itu kita harus 2 menit bisa diselesaikan. Nah, ini yang saya mau share pada Bapak Ibu semua. Untuk waktu, itu ternyata kita sedikit lebih lambat.
titik inilah biasanya saya nggak tahu, nanti boleh Bapak coba dan Ibu lihat ya, ketika masuk ke pembagian biasanya anak-anak mulai susah matematika itu begitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita masuk ke bagian itu ya? Bagaimana caranya kita menularkan semangat walaupun bagian-bagian ya? Nah, nanti kita akan coba sama-sama pelajari bersama. Tadi panjang lebar kita sampaikan tentang Surala itu apa, lalu kondisinya saya bawa dari keadaan negara kita itu seperti apa. Nah, saya mau masuk ke bagian diskusi. Bagian diskusi ini saya akan bagi ke breakout room ya. Lalu kita akan diskusi tentang 3 poin ini ya. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi ketika di kelas, khususnya untuk matematika ya. Lalu kondisi kemarin ketika pandemi ya, Pak JJ sampai saat ini kan kita masih daring. Itu bagaimana keadaannya? Dan boleh tolong disampaikan juga bagaimana cara atau apa langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika menghadapi kondisi daring yang kemarin terjadi seperti itu. So, maybe we can share it to breakout room. Please Ginanjar to start the breakout room. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dan masuk sesi diskusi. Ya. Terima kasih Puji Rasan. Thank you Puji Rasan. Terima kasih Tanya. See you later. See you. Kalau tadi Bapak Ibu bilang bahwa aduh, ini kita kurang latihan nih. Nah, disinilah silakan manfaatkan latihan soal yang ada di Surala. Kalau di kelas dulu kita bisa ada 5 soal atau 10 soal kita berikan di rumah ya Bu ya untuk PR ya. Nah, biasanya kalau kita dapat tugas atau PR, anak-anak kerjakan sendiri atau dibantu dulu? Pastinya dibantu dulu ya? Iya, masih dibimbing. Masih bimbing ya. Nah, untuk 10 soal atau 15 soal, pastinya anak-anak belum tentu semua dengan kecepatan tadi yang berbeda-beda, belum tentu semua bisa paham. Nah, di sini Surala Ninja, di dalam pengkontennya pun akan ada pertanyaan. Begitu. Jadi tanpa sadar, sebenarnya mereka sudah mengerjakan soal banyak sekali. Begitu. Karena di dalam sisi pemateriannya nanti akan ada pertanyaan juga, begitu ya, ada penyisipan. Nah, ini adalah 4 hal, 4 fitur yang ada di dalam Surala. 1, pembelajaran individu, 2, small step, lalu 3, materinya interaktif, 4, latihan soal yang variatif. Nah, tujuan kami mau ketika anak-anak dapat materi, mereka mengerti, ya. Lalu ketika mereka dapat latihan, mereka menguasai. Lalu ketika dapat tes, berarti mereka bisa melakukan apa yang mereka sudah pahami, ya. Jadi tersalurkan begitu. Nah, ini adalah beberapa alur yang kita inginkan ketika mereka dapat materi. Nah, ini kita menggunakan karakter animasi. Kita perkenalan dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi ada Bapak Ibu yang mengajar 13 tahun. Nah, ini mereka baru anak-anak kecil nih. Anak kecil mengajar anak kecil ya. Ada yang namanya Hayate ya. Hayate ini mengajar untuk penjumlahan. Nanti kalau misalnya ada bundanya biasanya suka bilang begini. Bunda, tadi aku diajar Hayate. Siapa Hayate gitu? Ada guru baru gitu ya di Dharma Karya gitu ya. Atau guru baru di SC gitu. Nah, ini adalah karakter ninjanya ya, namanya Hayate. Lalu yang kedua adalah namanya Hana. Jadi Hana mengajarkan untuk pengurangan ya. Lalu ada perkenalkan lagi adalah karakter ketiga itu namanya Senri. Ya, di Senri mengajarkan perkalian. Nah, ini adalah seorang penemu ya. Jadi ada ceritanya. Seorang penemu yang suka bereksperimen ya, namanya adalah Hinata. Dan Hinata ini suka makan donat ya. Jadi ini adalah cerita-cerita yang akrab dengan anak-anak di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, satu lagi yang tidak ketinggalan ada siapa namanya? Kucing Oboro ya. Kucing Oboro juga selalu menemani mereka ketika belajar dengan Surala begitu. Nah, coba sambil kita tes-tes dulu nih, ada yang masih ingat tidak ya, gitu ya. Saya mau kita tes-tes sedikit. Ini siapa ya, Bu? Ada yang tahu? Hayate. Hayate.
Hayate, betul. Lalu saya mau tanya ke Pak Agus. Pak Agus. Saya ingatnya Hayate. Oh, Bapak curang itu udah disebut. Lagi, ada yang tahu lagi Pak selain Hayate? Ini sudah benar. Hana. Ada lagi kalau yang sebelahnya Hayate siapa Pak Agus? Hana. Ya bagus. Ayo. Tanya H juga Pak. Pak Agus. Ha. Agusnya. Agus. Istrinya Hana kan Pak Agus. Ada ini namanya Hana ya Pak Agus. Hana. Hana yang mengajarkan pengurangan. Lalu saya mau coba Bu Desti. Kalau mengajarkan perkalian siapa Bu? Oke, Sendri betul. Sendri. Lalu ada lagi nih seorang penemu yang sukanya makan donat. Ayo siapa namanya? Hinata. Hinata. Hinata betul ya. Jadi ini adalah 4 karakter yang akan mengajar di dalam surala. Nah, kalau kucing mengajar apa tadi dalam penjelasan? Kucing oboro yang menemani. Oboro yang menemanin mereka. Okay. Nemenin main ya. Iya, betul. Masih jadi oboro ini, ukuran apa, Queen? Oboro tidak mengajar ukuran ya. Ukuran king dua-duanya. Oke. Okay. Ya, kita akan banyak soal yang bisa dipakai, latihan yang bisa dipakai. Begitu ya. Ya, oke. Baik, saya akan lanjutkan. Semoga tidak lupa lagi besok ngambang nanti hilang semuanya. Oke, lalu setelah itu matematika itu ada pemahaman numerik ya. Jadi kalau misalnya di sini dua hal yang perlu diperhatikan. Ini saya sudah bahas juga tadi di awal. Ketepatan dan kecepatan. Ya. Dengan ini kita bisa latih anak-anak untuk semakin tepat ya. Itu harus jadi target kita pertama dulu, semakin tepat ya, setelah itu baru semakin cepat ya. Oke, nah ini yang tadi kita bahas bersama ya, kita bisa lihat anak-anak masih gerak-gerak. Ini sebenarnya tadinya video, tapi karena videonya cepat sekali saya tandai saja di bagian beberapa ini. Nah, tadi di kelas 1 tadi kita juga sudah bahas. I'm definitely sure that we can overcome these big problems together. So again, thank you so much for your big challenge through this training. Arigatou gozaimashita. Dari Miss Fujira sampaikan bahwa terkadang kita tidak sadar sebagai guru itu kita bisa membuat keajaiban ya. Ketika kita tertawa, anak pun akan terinspirasi sama kita untuk mereka akan tetap happy dan fun gitu ya. Terus ketika kita bawa kita nggak menyerah, anak pun akan menyerap itu begitu. Jadi itu yang saya harapkan kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa lakukan ini semua. Tapi satu kuncinya, jangan putus asa dan tetap berusaha begitu. Karena dengan kita memberikan satu energi itu, anak-anak pun akan menerima energi itu dan anak-anak pun bisa akan mengikuti apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi saya berharap selama 4 hari ini kita apa yang sudah kita mulai, kita awali dengan baik, kita bisa pertahankan semangat kita ya. Tujuannya adalah satu, kita memberikan yang terbaik buat anak-anak supaya tadi seperti disampaikan oleh Miss Pujira juga, kita enggak tahu apakah 4 atau 5 tahun ke depan ternyata apa yang kita berikan hari ini bisa berbuah bagi anak-anak kita, bisa bermanfaat bagi hidup mereka begitu. Jadi tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut dalam pelatihan ini. Saya sangat terbahagia dengan semangat Bapak Ibu, walaupun memang ada yang senior, bahkan ada yang mengajar 20 tahun lebih ya, tapi tetap masih mau tahu bagaimana caranya, gimana buat Zoom, gimana share screen gitu. Jadi saya terima kasih semua kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf jika gurunya sedikit galak. Enggak galak kan ya? Enggak ya? Oke. Okay. Semoga apa yang kami berikan selama 4 hari ini bisa bermanfaat ya.
mohon apa yang baik itu bisa dilaksanakan. Jika ada kurang dari kami, ada perkataan yang salah, silakan mohon dimaafkan kekurangan kami. Demikian apa yang bisa kami laksanakan.